Saya mengenal nama dari sungai ini tuh waktu SMP, pelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Namanya Sungai Chao Phraya. Kita bisa lihat bagaimana Sungai Chao Phraya ini di pagi hari. Lalu lintas tahu kapal-kapal kecil yang melintas seperti ini kita bisa saksikan setiap saat ya di sini. Dan inilah Sungai Chao Phraya, Bangkok, Thailand dengan segala pesona. Sekarang kita di Pier Santok menuju Wat Prakeo. Wat Prakeo ya. Wat Grand Palace. Satu kebahagiaan bagi saya bisa diterima dan hadir di KBRI Bangkok, Thailand. Nah, itu lagi bulan puasa, jadi saya diajak untuk bisa menyemarakan sebuah acara Nuzulul Quran. Alhamdulillah respon dari sahabat-sahabat kita, orang-orang Indonesia yang ada di Thailand ini hadir di sana di KBRI, dan ini merupakan acara pengajian ya rutin dari KBRI setiap tahunnya kalau ada bulan puasa. Alhamdulillah bisa tampilkan sebuah senandung nasyid sapu jagat untuk hadirin semua. Nah, subur tempat menanam pohon rahmat, beranting ketakwaan, berdaun kemuliaan, berbuah manis ini sapu jagat untuk hadirin semua. Oh yeah.
Selain bernasyid di KBRI, alhamdulillah saya juga bisa bertemu dengan sahabat-sahabat kita, para pelajar dan mahasiswa Indonesia yang sedang menuntut ilmu di Thailand, di Universitas Chulalongkorn, Thailand. Semoga sahabat-sahabat kita, semua adik-adik kita yang sedang menuntut ilmu ini di Thailand diberi kelancaran, diberi kemudahan, dan ilmu yang didapat itu insya Allah mudah-mudahan bermanfaat tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk bangsa, untuk negara. Dan lulusan-lulusan dari Universitas Chulalongkorn ini mudah-mudahan bisa memberikan warna yang indah tersendiri bagi Indonesia. Dengan dibersamai oleh Ustadz Cahaya Adita Karyawan dan beberapa sahabat dari KBRI Bangkok di Thailand, saya alhamdulillah bisa sampai di Masjid Jawa. Masjid Jawa ini adalah masjid yang cukup unik. Kenapa dibilang Jawa? Padahal ada di Thailand, ada di Bangkok. Dan ternyata, Masjid Jawa ini didirikan kurang lebih 100 tahun yang lalu oleh para Muslim yang berasal dari Indonesia. Makanya ketika saya ke sana tidak heran, dan wajah-wajahnya pun wajah-wajah Jawa. Saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan ibu-ibu, dengan bapak-bapak, dengan sahabat-sahabat di sini. Mereka semua ramah-ramah. Dan namun sayang, mereka tidak bisa bahasa Indonesia. Saya kira orang Jawa. Mereka menyapa saya, ternyata yang keluar adalah kapkum krap. Wah, itu dia yang keluar. Assalamualaikum sahabat Jawa di Bangkok. Bahasa Indonesia makan apa makan? Saya bahasa Indonesia. Tinggal. Makan. Rais. Nasi. Chicken. What's day today? Hari ini hari apa? Hari apa? Bisa semua. Oke, tepuk tangan. Tepuk tangan bahasa ini ya, bahasa lainnya apa? Tepuk tangan. Tepuk tangan aja. Oke, selalu selalu. Sing a song is not so hard. Saya coba
saya berpikir ya, kira-kira kalau saya memberikan senandung nasib, kira-kira lagu apa ya? Lagu yang kira-kira mereka bisa gitu. Wah, saya akhirnya dapat ide menyampaikan lagu nasyid klasik Lir Ilir. Ini kan lagu Jawa ya. Dan saya coba mencoba mengajarkan, atau mereka mengikuti saya untuk menirukan lagu Lir Ilir. Seperti ini nih ya. Cak Angon. Sepertinya yang bahasa-bahasa oh ini mudah ya. Siapa? Oh, iya. Cak Angon. Cak Angon. Penekno. Blimbing kui. Blimbing kui. Cak Angon. Cak Angon. Penekno. Blimbing kui. Lunyu. Lunyu. Penekno. Licin. Saya di sini tahu punya ini. Lunyu penekno. Lunyu penekno. Kanggo basu. Dodot iro. Lir ilir. Tandure wisu milir. One, two, three. Lir ilir. Tandure wisu milir. Lir. One, neng, song, sa. Lir ilir. Tandure wisu milir. Ta ijo royo. Ta ijo royo. Ta ijo royo. Ta sengguh teman ten anyar. Ta sengguh teman ten anyar. Tak sengguh temanten anyar. Ini langgamnya sama dengan ini, ya? Mulakan. Lir-ilir, cah angon. Oke. Cah angon. Anggo basu dodo iro. Oke.